Ngawal siapa ya? Aduh. Ngawal mantan ya? Ngawal mantan. Aduh. Ya ampun, ini ditekan. Aku kurang lebih lah, Bren. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya. Aduh. Ngawal siapa nih sebenarnya? Ngawal siapa ya? Aduh. Ngawal mantan ya? Ngawal mantan. Aduh. Aduh. Halo guys, gue Rizky Bilar. Gue calon suami Lestiani. Iya. Jumpa lagi guys dengan kita, masih dengan acara Lesti dan Bilar yang selalu menarik perhatian kita semua, apalagi mereka berlibur di Medan. Ya, Rizky Bilar ternyata boyong Lesti bawa calon istrinya ke Medan. Nampak ia bersuah foto dengan Leslar Lover yang ada di sana, baik Lesti maupun Rizky Bilar. Sebelum acara spesial makan malam bersama di Medan. Ya, awalnya cidukan yang membuat malu-malu manja mereka berdua, yakni Lesti dan Bila, di malam hari ini saat digoda oleh Putra Siregar tentang manten, calon manten, yakni mereka berdua. Apalagi suasana dan mesra saat mereka berdua, yakni Lesti dan Bila beserta para sahabatnya dan juga dari PSMS Medan yang juga menjamu dengan makan malam bersama yang begitu sesuai bagi mereka berdua. Tak peduli banyak rekan, banyak teman, tetapi Rizky Bilar seperti biasa selalu manja, maunya disuapin di depan siapa saja. Wah, sepertinya bayi gede lagi beraksi. Ntar ya, kemanjaannya akan bertambah. Tetapi hal itu adalah hal yang cukup lumrah orang yang lagi bucin dan penuh dengan asmara. Tentu adalah mereka berdua yang sebentar lagi akan melaksanakan yang namanya prosesi lamaran. Sedangkan tadi mereka udah rujakan, tinggal makan malamnya yang belum dilakukan. Nah, kan malam romantis setelah rujakan romantis dan so sweet. Dimanapun, apapun menunya, yang penting disuapin kekasih hati. Tentu akan membuat Rizky Bilar semakin bersemangat untuk selalu makan. Apalagi suasana dan masakan Medan yang memiliki ciri khas khusus yang tentu membuat para Leslar Lover Medan dan semua para sahabat Leslar, Leslar Lover, semuanya pada senang akan multivitamin yang datang di malam hari ini. Tentu kita tahu bahwa jadwal syuting Lesti dan Bilar memang di hari Minggu ditiadakan untuk quality time, pertemuan dan kebersamaan bersama keluarga mereka, yakni keluarga kecil yang akan segera mereka bina sebentar lagi. Tentu kita mendoakan hal yang terbaik bagi Lesti dan Bila, terutama saat begitu romantis, begitu so sweet mereka makan malam di Medan di malam hari ini, yang so pasti itu adalah sesuatu yang spesial. Karena memang Rizky Bilar menginginkan berangkat kerja ditemani oleh kekasih. Apalagi satu pesawat, berbeda saat kesemut ia tak bersama doinya. Tentu hal itu menjadikan kerinduan dan kekangenan tersendiri. Namun kali ini mereka berangkat bareng-bareng. So sweet, romantis dan juga pastinya mengesankan. Tak hanya mengesankan bagi couple cute kita yang lagi bucin dan dimabuk cinta, tetapi kita yang menyaksikan kebersamaan mereka berdua di malam hari ini juga merasa demen, merasa seneng akan kemesraan kebersamaan Lesti dan Bilar yang tentunya makin mendekati hari bahagia, makin mesra, makin so sweet aja. Oke, bagi kalian yang tak mau ketinggalan kabar terbaru terupdate mereka berdua, jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.